Jis, Rian, Revolution, and MC SP Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kali ini kita ketemu di kawasan Desa Pringu ya, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, yang pada hari ini tepatnya di hari Sabtu lor, tanggal 28 September 2024 akan mengadakan karnaval besar-besaran ya, yang menghadirkan kurang lebih 25 sound system bird-nya Jawa Timur lor. Oke, seperti biasa ya, kita akan absen satu persatu dan kita mulai dari Blackband. Ini Blackband Audio, itu subwoofernya ini Paratel ya, Paratel single, di sana ada 24 biji lor. Ini totalnya 12 subwoofer ya. Ini videonya agak burem lho ya, karena pas menghadap sinar matahari. Kalau diambil dari sebelah timur nggak ada stand untuk video lho, karena mepet sama rumah-rumah warga ya. Oke, langsung saja kita sambung dengan yang di depan ya. Kebetulan di sini ada beberapa sound yang sudah baris ya. Oke lor, selanjutnya yang parkir di depannya Blackband ya. Di sini ada dua putra audio. Dua putra ini subwoofernya keren lor ya. Warnanya ini warna putih cerah dengan spek Landray Tulip ya. Ada Landray yang seperti punya Ananda dan punyanya Bovago. Di sana ada 8 unit dua baris masing-masing 4 ya. Untuk armadanya pakai truk, dan ini jenis subwoofernya apa ya lur? Kita deketin ya. Dua Putra Audio Production. Oh, ini CLA lur. 1 2 3 4 5. Oh, ini 15 subwoofer ya. Ini tatarannya 5x3. Sepertinya ini paling banyak ya bawahnya. Oke, dari Dua Putra Audio kita geser lagi ke depannya ya. Di sana ada apa kayak lor? Si Bolang lor ya. Dari jauh sudah kelihatan samar-samar namanya. Si Bolang Audio. Oke, untuk si Bolang itu bawa dua jenis box ya. Yang kiri kanan adalah box Paratel lor. Terus untuk yang tengah-tengah itu CLA ya. Paratelnya 6, CLA-nya 6. Ini semua sound banyak yang parkir di kawasan sini lor, Pasar Pringu ya. Masih pagi, pasarnya masih ramai ya. Oke, untuk si Bolang sendiri di sana speknya renteng-renteng juga lor. Ini deket sama markasnya ya. Sama markasnya Riswanda, sama markasnya BP, sama markasnya si Bolang. Ini deket banget lokasinya. Untuk lernernya pakai N akustik ya, si Bolang lor, dengan armada truk warna merah. Ini ya lor, kondisinya dari belakang. Oke, kita sambung lagi ya dengan yang di depannya. Di sana terlihat ada Brewo Audio lor ya. Samar-samar kelihatan ada bannernya Mas Bre di sana. Tapi kelihatan kurang jelas lor, biar nggak penasaran langsung kita dekati aja ya. Pasarnya ramai loh. Brewok keluarkan box baru ternyata loh ya. Di sana ada, biasanya pakai planar ya nih Brewok lor. Kali ini di Pringu Bululawang tampil agak berbeda. Ya, Brewok ini apa ya? CLA, masa CLA ya? Oh iya lor, ini sekatnya seperti CLA yang mod
model terbaru ya, seperti ini Lur. Panik Korea. Nah, oh iya. Lenternya ini ada Betafu sama lentera custom ya. Terus lampunya ini besar-besar Lur, ada BIM 380 tuh. BIM anti badai jadi Mas Bre. Ini Brewo tim berapa gitu Lur? Tim 3 ya. Kalau dilihat dari armadanya yang pakai truk seperti ini tim 345 itu Lur ya, kalau nggak salah. Kalau yang tim 212 itu truknya warna putih Lur. Nah, seperti ini ya. Penampilan brewok dari bagian depan Lur. Oke, langsung saja kita lanjut. Ini semua sound. Masa startnya dari sini ya Lur ya? Nanti kita coba tanya-tanya warga sekitar sini untuk tempat setannya kira-kira di mana ya. Kalau finishnya itu di perbatasan Desa Kasembon Lur. Desa Kasembon dan Desa Pringu ya. Oh, si Bolang keluar T2 Lur. Ini si Bolang lagi. Ini speknya juga sama ya dengan yang pertama tadi. Ini yang tengah-tengah Cela, kiri kanannya paratel, ada 12 visi ya. Si Bolang, cek di segang sana ada nggak Lur? Oh, sana nggak ada ya. Oke, kita sambung lagi dengan yang berada di sebelah kanannya si Bolang ya. Ini ada BTR Lighting bersama YP Audio. Oh, YP Audio. Oh ya. YP Audio ini bawanya 12 subwoofer Lur ya. Oh, ini truknya baru Lur, keren ini ya. Truknya YP Audio. Kondisinya seperti ini Lur. Oke, lanjut ya. Dari YP Audio dan si Bolang ya yang parkir bersebelahan. Di sana ada sound yang posisinya masih tertutup terpal loh teh. Ini alhamdulillah ya. Tadi banyak sound yang parkir di satu lokasi. Jadi ngamsennya enggak capek-capek loh. Oh, ini adalah Wapet Audio. Wih, Zapet deh. Zapet Audio itu juga 12 subwoofer ya Lur. 10 Lur, bukan 12 itu ya. Yang kiri kanan itu 4-4, terus yang di tengah-tengah ada 2. Oh, di sini ada udah dapat berapa tadi Lur? Sound-nya ya. Oke, lanjut ya. Dari kawasan Pasar Pringu kita coba cari-cari lagi Lur, soalnya yang ada di sini ya. Oke, dulurku, selanjutnya di sini kita ketemu sama dua sound sekaligus ya. Di sebelah kiri ada Riswanda dan di sini ada satu sound lagi Lur. Kita spill dulu dari yang sebelahnya Riswanda nih ya. Ini full truck armada warna putih Lur. Kita langsung cek. Oh, ini juga Riswanda Lur. Wah, ngeri ya. Riswanda keluar dua set sekaligus. Ini Riswandanya siapa ya? Riswandanya Cawan semua nih Lur kayaknya ya. Riswanda. Kalau Riswandanya Kang Jemar kan ada Riswanda Mardika gitu ya. Ini Riswandanya Cawan. Oke, untuk yang set 1 Riswanda ini bawa dua jenis box ya, turbo sama radiator dulu, yang berjumlah 12 biji ya. Terus untuk lenternya, oh banyak sekali Lur lenternya. Ini Riswanda juga dilengkapi dengan low ya, ciri khasnya Riswanda seperti ini. Oke, kita geser ke Riswanda yang satunya ya. Di sana ada anaknya Cak Wan Lur, Mas Wanda yang baru bangun. Tas tangi Mas. Tas tangi Bang Lur. Iki wae Cak Wan kabeh to. Boyo.
diborong jape. Rizwan dari Cak Wan semua ya. Keluar 2 set ternyata loh. Ini juga 12 subwoofer, speknya sama ya. Ini anu lur, lebih banyak lur. Ngeri. 1 2 3 4 5. Ini 16 subwoofer lur. Ini satu gudang ya sama Cak Wan di bawah semua ya. Yang sana 12, yang ini 16. Berarti totalnya 28. Ya, Mas. Nampilannya Riz Banda ini truk rasa puso itu 16 subwoofer. Oke, lanjut ya. Dari 2 set Riz Banda ini kita sambung lagi, Lur. Oke, Dulur. Selanjutnya di sini kita ketemu sama Bintang Perkasa Production ya. Ini dekat dengan markasnya nih ya, BP Audio, kurang lebih dari sini cuma 3 kilo aja. Ini untuk BP Audio, di sini yang keluar ada tim 2 ya. Ini nanti operatornya Mas Ariel. Ariel ya. Oh, ini speknya juga renteng-renteng loh. Di sana ada Lenre RDW RT24 sebanyak 2x6 ya. Totalnya 12 biji loh. Lampunya juga di tata lain dari biasanya. Ini rigging-nya lampu aja segede ini loh ya. Untuk subwoofernya di sini BP Audio bawa 12 biji ya. Ini yang CLA UAP ini loh ya. 1 2 3 4, ini tatanannya 3x4. Larinya ini TL3 ya. Di samping ada RT24, di sini BP juga pakai TL3 loh. Beamnya ada 1 2 3 4 5, ada 10 biji lur ya. Beam XM light ya, ini lur tampilannya dari belakangnya. Oke, dari BP Audio ya, sound sultannya bakalan bulu lawang. Kita lanjut lagi lur. Ngeri lor, ini Riz Banda keluar 2 set sekaligus ya dalam satu lokasi karnaval, tepatnya di Desa Pringu Bulu Lawang lor. Untuk yang set pertama ini 16 subwoofer, terus yang set kedua di sana 12 subwoofer, dan ini Riz Bandanya Cak Wan semua lor ya. Jobnya diborong Cak Wan ini. Oke, kita spill dari mana dulu ya enaknya. Kita spill dari yang set satu dulu ya. Di sini subwoofernya banyak gitu. Ini 16 subwoofer ya. Ini 16 subwoofer. Untuk yang kiri kanan ini radiator ya. Radiator 10. Terus turbonya yang bagian tengah-tengah ini ada 6. Ini lampunya renteng-renteng juga lur. Ini kerja bareng bersama Vino Lighting. Adiknya sendiri ini yang punya lampu lur. Tuh. Banda boyongan beam. Oke, kita spill yang set kedua lur. Ini juga Riz Bandanya Cak Wan. Kalau ini spek 12 subwoofer ya. Radiator 8 turbo 4. Oh, turbonya 5 lur. Itu ya. Kiri kanan 2x2, terus yang di atas masih ada 1. Ya, ini 5 tambah 8 ini 13 subwoofer ya. Totalnya sama di sana 29. Tambah 1 lagi biar genep ya, Pak ya, sampai Cak Wan ini. Biar genep 30 subwoofer. Keren. Oke lur, selanjutnya di sini ada 2 berlian audio lur. Ini lokasinya nyelempet di dalam gang ya, tepatnya di kawasan apa gitu lur.
Nurul Falah ini musola apa pondok ya? Oh musola ya. Oke, kita sepi langsung ya untuk dua berlian audio. Lama sekali nggak ketemu soal ini loh. Alhamdulillah sekarang ketemu lagi ya. Hai Cing. Untuk dua berlian sendiri di sini sabarnya pelana lor sama apa yang atas ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini pelananya 6. Terus yang atasnya ini 6 juga lor ya. Totalnya 12 subwoofer. Oke, dari dua berlian ya. Kita lanjut lagi lor.